Halo guys, hari ini saya mau ke toko Indo, mau nyari makanan. Kenapa saya pakai masker di luar, hawanya dingin. Saya ke sana mau menggunakan sepeda. Ini sepeda ibu bos saya ya. Setiap saya mau pergi kemana, saya menggunakan ini sepeda. Ayo ikuti saya. Saya mau ke toko Indo.
ada juga tuh tokonya belakang. Berapa menit ke sini tadi? Sudah 10 menit ya. Ini nyampe di toko Sumatera. Saya mau ngunci sepedanya dulu. Udah. Ya, teman belanja di sini, saya mau beli nasi. Capek juga ya. Assalamualaikum. Nih, saya mau beli ini, barangkali teman ada yang mau nih, ada daging, telur, tuh, daging ayam, macam-macam. Ada yang mau nitip enggak nih? Saya udah ada di toko Indo. Saya nanti sekalian beli ya. Saya mau beli ini, daging sama apa ini? Ada tempe. Sekalian buat nanti sore. Terus saya mau beli Indomie juga. Ini di sini komplit loh. Ada Indomie. Ini 50 NT dapat 6. Di sini juga komplit loh, ada yang jualan ini nih, ke kain-kain jari, ke ada BH segala macam, tempe. Ini ada kerupuk, saya suka banget sama kerupuk ini. Kerupuk mentah namanya ini. Kerupuk bawang. Harganya 40 NT. Bungkus. Jawa Barat, Sukabulus. Kamu dari mana mbak? Aku Jawa Timur. Ntar lagi pulang. Jawa? Bulan depan mbak? Hah? Ah, enak banget. Aku setahun lagi. Selama. 360. Ini sudah. Ngeborong banyak banget. Sekalian mumpung jalan ke sini jauh nyepeda. Bye bye. Saya mau pulang lagi. Suasana di sini
Toko Sumatera. Toko Indo Sumatera ya. Saya tiap kalau belanja tuh ke sini atau ngirim uang gitu ya. Via Toko Sumatera. Oke, sekarang saya mau jalan pulang. Di rumah Uyut sudah nungguin. Teman, saya mau jalan pulang dulu. Belanjanya sudah. Udah nyampe guys. Aduh, capek banget. Udah nyampe di rumah Uyut guys. Alah, capek banget ya. Setengah jam. Halo Uyut, aku pulang. Uyutnya tidur. Gak tahu akunya habis jalan ke toko Indo. Nah ya guys, aku mau sarapan dulu. Dari pagi belum sarapan. Udah. Segitu mungkin perjalananku ke toko Indo ya, kurang lebih setengah jam memakan waktunya ya. Lain waktu kita kesana lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.